Bu, mari kita masuk ke area forum RT RW Sebandung. Banyak kuliner di sini. Kita cek kulinernya ini. Ada batagor juga kan. Kita masuk ke tempat susu nih. Kayaknya ada susu nih. Ya. Ada yang kemana teteh? Yang mau apa nu adul? Banana coklat full cream. Bisa tipe yang mana? Boleh. Sayang, 15.000 aja. Eh, itu sama yang kecil-kecil. Sama yang ini? Oh, itu berapa? 10.000, beli 3 gratis 1. Satunya berapa? Satunya 10. Eh, 3 berapa? 4. Beli 3 gratis 1. Oke, okay, kalian gratis 5. Dede mau, Dede? Warnanya apa? Susu Vision Flagnya Bunda dari harga 18.000 jadi 15.000 aja. Atau boleh minta foto ya. Di sini sambil pegang ini ya. Nah ini nih yang kita cari adalah buntil. Buntil itu makanan favorit kita. Kebetulan ada buntil daun pepaya sama daun singkong nih kayaknya. Nah rasanya nih nyus banget. Buntil ini isinya kelapa sama ikan teri. Ibu, buntilnya 2, Bu. Yang ini. Sama ini 2. Nah ini buntilnya, pedes banget, ada dorok-doknya, ada cabai segar. Kita cukup 2 biji karena kita yang makan hanya 2 orang, anak-anak tuh nggak suka yang pahit-pahit kebetulan. Nah sekarang kita kuliner ke anak-anak zaman sekarang. Ini ada bakso pedas. Terus Divani beli apa ini namanya ya. Pokoknya dia beli ini deh. Lihat dah. Ngecay. Satu dua naik. Satu aja. Iya lagi ngecay. Ibu es krimnya sebelah mana ya Bu? Setelah putar-putar, kita lihat es tong-tong, es krim zaman dulu, ternyata masih ada dan rasanya juga enak loh. Nah ini saking lapernya, nggak tahu saking capeknya dia makan sambil jongkok. Asik dia kayaknya makannya ya. Apa semuanya? Jadi sekarang kita lagi ada di Tegalega, terus di sini ada panggung, ternyata di sebelahnya ada bazar, dan ini adalah hasil kita belanja. Yang pertama
pertama kita beli susu. Ini ada susu apa ya? Susu bendera, beli satu yang gede. Terus ada susu bendera tapi yang kecil-kecil buat Alea, buat bocil. Terus kita beli buntil. Aku keluarin dulu ya. Beli buntil, dapat dorong truk 2 biji. Satu. Terus sama satu lagi, aku beli odeng, tapi odengnya udah habis. Bye-bye. Odengnya enak banget. Karena hari semakin panas, udah mulai siang, jadi yang gede Diva sudah pin pulang, yang kecil nggak mau pulang, jadi kita muter dulu naik ke atas, kita turun menuju jalan keluar ke parkiran agar si anak tidak tahu kalau kita mau pulang. Terima kasih, assalamualaikum.